Bukan wanita biasa, inilah sosok Herviza Novianti, istri aktor Ricky Harun. Herviza Novianti lebih dikenal sebagai istri dari aktor Ricky Harun. Herviza yang dinikahi anak sulung artis senior Donna Harun ini pada tanggal 15 Juni 2013, dikenal sebagai seorang artis terkenal dan juga dosen. Namun sejak menikah dengan Ricky Harun, Herviza Novianti membatasi aktivitasnya di dunia hiburan. Hal itu diungkap, ia ingin menjadi istri dan ingin fokus dalam mengurus anak-anaknya. Sebelum menikah dengan Ricky Harun, Herviza Novianti dikenal sebagai seorang model dan aktris, di mana ia mengawali karirnya ketika sempat menang meraih juara 2 di pemilihan cover girl majalah Aneka Yes di tahun 2003. Sejak awal karirnya, Herviza Novianti tercatat sudah membintangi puluhan judul sinetron, film, dan FTV. Nama Herviza Novianti melambung saat ia bermain di sinetron Kiamat Sudah Dekat 2. Kisah cinta pasangan ini berawal ketika keduanya bertemu dalam Cinta Lokasi atau Cinlok di sinetron Si Biangki Roh Kecil pada tahun 2012. Hingga hubungan keduanya pun berakhir di pelaminan. Dan dari pernikahan tersebut, hingga saat ini Ricky Harun dan Herviza Novianti telah dikaruniai 4 orang anak. Setelah menikah dengan Ricky Harun, Herviza memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan dan memilih karirnya di dunia pendidikan, dengan menjadi dosen di sebuah universitas di Jakarta. Kini, Herviza juga diketahui sudah menghijrah dan mengubah penampilannya.